Satu pemain Eropa selain James Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia, akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram storiesnya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan, Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya, Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Shin Tae-yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Milian Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Milian Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Selain Ole Romeni, PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, James Raven, kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Namun ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Milian Manhoef. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Milian Manhoef sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Milian Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Milian Manhoef bisa panaskan persaingan di lini winger timnas.
Jika rencana ini terrealisasikan, maka Timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Chuaon. Hadirnya nama Milian Manhoff sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan Timnas Indonesia. Sejauh ini Timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan Timnas Indonesia saat ini. Milian Manhoff jalani proses naturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Milian Manhoff, seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Milian Manhoff, bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan Timnas Indonesia. Lahir di Belanda, Milian Manhoff telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda. Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur. Dalam perjalanannya, Manhoff berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, terutama berkat kecepatannya, dribbling, dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Manhoff mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri, hingga second striker, yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatility luar biasa di lapangan. Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse Arnhem. Prestasi ini cukup mengesankan, namun sayangnya, ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda, Ronald Koeman. Kemampuan dan gaya bermain Milian Manhoff memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah. Mereka menilai Manhoff memiliki kecepatan luar biasa, dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik, serta kelincahan yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya, yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik. Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang sering kali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah. Pujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan. Manhoff telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan. Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun yang ia bela. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Milian Manhoff bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang Timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi Timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Manhoff bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Milian Manhoff, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Manhoff telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Jika berhasil, kehadiran Manhoff di Timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Ia tidak hanya dapat menambah daya serang, tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif, yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Milian Manhoff adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional. Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah, ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun. Jika PSSI berhasil menggoda Manhoff untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Proses naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. Lantas bagaimana dengan Kevin Dix? PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain, yaitu Kevin Dix.
Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu atlet keturunan yang berkualitas. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan pernyataan terkait Kevin Dix. Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi, tetapi belum ada langkah untuk naturalisasi ke dalam timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki prestasi gemilang. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dilaporkan memiliki keturunan Ambon, Maluku ini juga telah meraih berbagai gelar juara, termasuk KNVB Cup. Dalam kompetisi Eropa, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup baik, dengan total 17 penampilan di Liga Champions, 8 di kualifikasi Liga Champions, dan 12 di Europa League. PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir 2021 bersama Mas Hilgers. Namun hingga saat ini hanya Hilgers yang telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi.